juga dengan bidang propam, hari ini melakukan gelar perkara terhadap kasus ini. Jadi terhadap penanganan kasus ini, tentunya Polda Metro Jaya akan melakukan penanganan kasus yang proporsional, berkeadilan bagi semua pihak. Pemeriksaan sudah dilakukan terhadap Ibda OS dan juga Saudara O dan beberapa orang lain yang dianggap mengetahui kejadian tersebut dari awal sampai dengan terjadinya penembakan.